semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas hal yang menarik lagi mengenai bibit ya. Yaitu nanti di bibit ini bakal dikenakan yang namanya biaya materialment. Jadi untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita Kak Aik Tamboto, Bang, bahas biaya materai di bibit. Nah, jadi sebenarnya ini bukan berita yang positif karena ini artinya nanti saat kita mulai berinvestasi di bibit, kalau misal kita udah lewatin limit harian kita bakal kena potongan ya, men. Nanti kita juga bakal langsung tes ke aplikasinya, nanti aku bakal langsung coba top up lagi ya, men. Nah, pertama-tama kita akan pelajari dulu apa sih biaya materai ini. Nah, kalau misal kamu pengen pelajari, kamu bisa ke faq.bibit.id, kamu bisa cek ke bagian biaya materai reksadana, atau kamu juga bisa ke halaman yang ini ya, men, cara pembayaran biaya materai reksadana. Nanti di sini bakal ada informasi lebih lengkap mengenai biaya materai ini ya, men. Nah, kita baca dulu apa yang maksud dengan biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen fisik maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, misalnya akta notaris, surat perjanjian, dan lain-lain. Biaya materai juga dikenakan pada dokumen transaksi surat berharga termasuk saham, obligasi, dan surat berharga negara dan reksadana ya. Ini kamu bisa lihat di sini reksadana, dan seperti yang kamu ketahui bibit ini reksadana ya, men. Nah, untuk tarif biaya materai dokumen sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 10 tahun 2020 pasal 3 dikenai biaya materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Jadi lumayan banget ya, men. Nanti kita bakal kena potongan Rp10.000. Nah, kita bakal baca lagi apa yang bisa membuat kita kena potongan ini. Aturan ini berlaku sejak 1 Maret 2022. Apakah semua nasabah harus bayar biaya materai mulai 1 November 2022? Nah, jadi ini baru dimulai di 1 November ya, men. Makanya kalau misalnya di kemarin-kemarin nggak ada sama sekali potongan seperti ini. Jadi mulai dari hari ini udah mulai ada potongan seperti ini ya, men. Biaya materai dikenakan pada nasabah yang transaksi hariannya melebihi Rp10.000.000. Yang artinya kalau kamu top up lebih dari 10 juta, kamu bakal kena potongan biaya materai ya, men. Tarif tetap biaya materai Rp10.000 per transaksi harian. Transaksi harian adalah jumlah transaksi pada pukul 0 sampai 12.59 yang dilakukan melalui bibit. Transaksi yang berlangsung pada pukul 13 sampai 23.59 akan masuk ke transaksi hari kerja bursa berikutnya. Jadi kalau misalnya jam 1, sepertinya sih potongannya di hari berikutnya ya, men. Nanti kita bakal coba langsung ya. Mengapa nasabah harus membayar biaya materai? Biaya materai lunas digunakan pada dokumen konfirmasi transaksi harian di atas nominal Rp10.000.000. Dan ini udah disetujui Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia APRDI ya, men. Nah, kemudian ini juga secara legalitasnya kamu bisa baca di sini. Bagaimana cara pembayaran biaya materai? Pembayaran menggunakan payment channel method yang tersedia di aplikasi bibit. Dibayarkan melalui pemotongan cashback bagi nasabah yang memiliki saldo cashback pada akun bibit miliknya. Nah, ini aku kebetulan aku punya cashback. Nanti mungkin aku bakal tes ya, apakah benar kita bakal langsung dipotong dari cashbacknya atau gimana. Kita bakal coba ya. Dibayarkan melalui pemotongan cashback bagi nasabah yang memiliki saldo cashback pada akun bibit miliknya. Kalau misal kamu lihat di sini aku memiliki saldo cashback sebanyak Rp100.000. Nanti aku bakal coba pakai, harusnya bakal dipotong Rp10.000 ya, men. Kita bakal lihat ya. Nanti kita bakal top up lebih dari Rp10.000. Bagi nasabah yang tidak memiliki saldo cashback, maka nasabah harus membayar biaya materai diakumulasikan pada transaksi berikutnya, meliputi pembelian, penjualan, dan switching. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada bonus cashback ini, sepertinya sih nanti di pembelian berikutnya bakal langsung dipotong atau langsung di-charge Rp10.000-nya. Tapi karena di sini aku punya cashback, harusnya nanti bakal langsung dipotong dari cashback-nya. Nanti kita bakal tes ya. Nah, pembayaran biaya materai dihitung berdasarkan rumus berikut, Rp10.000 dibagi jumlah transaksi harian di semua APRD dikali dengan jumlah transaksi harian di bibit. Nah, jadi pemotongan biaya materai ini berlaku ke semua APRD sekaligus ya, teman. Jadi kalau misalnya di satu hari itu kamu pembeliannya lebih dari 10 juta, tapi kamu belinya di dua APRD yang berbeda, nanti potongan maksimalnya hanya 10.000. Cuma nanti kamu bayarnya kedua pihak yang berbeda. Nih kalau misalnya kamu katakan kamu investasi 11 juta di bibit, kamu bakal bayarnya 10.000 langsung ke bibitnya. Tapi kalau di sini kamu di hari itu kamu transaksi lebih dari 10 juta dan kamu menggunakan lebih dari satu APRD, kamu bakal bayarnya totalnya tetap 10.000, tapi bakal dibagi ke APRD yang berbeda ya, men. Nih kamu bisa lihat kalau misalnya kita di bibit kita beli reksadana sebanyak 19 juta, kemudian dia APRD A, atau katakan di contoh yang lain, katakan nih ajaib, kita beli 1 juta, kan itu 20 juta lebih dari 10 juta, otomatis kita tetap kena potongan 10.000. Namun 10.000-nya nih bakal dibagi ke dua pihak yang berbeda ya, men. 6.000-nya buat bibit, 3.000 sekiannya buat ajaib. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu membeli lebih dari 2 APRD. Katakan di sini kamu beli di bibit ajaib, kemudian katakan di sini peluang atau apapun itu. Nah, nanti pembayarannya itu tinggal jumlah transaksi tersebut dibagi dengan angka ini, kemudian dikalikan dengan 10.000 ya, men. Cuman ini kamu nggak perlu khawatirin, karena pada akhirnya kita pokoknya intinya kalau kita beli lebih dari 10 juta, mau digunakan di APRD apapun,
intinya kita tetap bayar Rp10.000. Nah, jadi saranku pribadi adalah kalau misalnya kamu pengen masukin, katakan kamu pengen masukin 20 juta, ya kamu boleh masukinnya nyicil aja. Hari ini kamu masukin 10 juta, besok masukin 10 juta. Dengan kamu melakukan itu, kamu nggak perlu dikenakan potongan 10.000 seperti ini. Tapi kalau misalnya dana kamu udah gede banget, daripada kamu nyicil sampai lama banget, ya nggak apa-apa juga sih kalau kamu masukin langsung semuanya. Tapi ya teman-teman perlu ingat, kita bakal dikenakan potongan Rp10.000. Kalau misalnya kamu 100 juta, tapi kamu masukin 10 juta kan ribet banget ya. Kamu butuh 10 hari untuk masukin secara perlahan. Kalau misalnya udah 100 juta seperti itu, ya mungkin nggak apa-apa sih kalau kamu langsung masukin 100 juta aja, tapi ya bakal dipotong Rp10.000 ya kan. Dan kalau misalnya kita buka di tampilan ini, nanti sepertinya sih bakal ada pemotongan seperti ini. Tapi sekarang aku bakal langsung coba investasi aja ya men. Kalau misalnya kamu lihat, saat ini aku memiliki portofolio sebanyak 204.337.431. Kita bakal coba top up. Mungkin kita top up lebih dari 10 juta, mungkin kita top up 15 juta aja ya men. Ya udah, kita seperti biasa, kita tinggal ke profil di sini, kita manfaatin kode referral. Aku punya kode referral sebanyak 100.000, kita pakai di sini. Nah, di sini aku langsung masukin 15 juta aja ya men. Kita masukin 15 juta, ini udah lebih dari 10 juta. Harusnya kita bakal dikenakan potongan bea materainya, yaitu Rp10.000. Dan aku bakal masukinnya kemana? Mungkin aku bakal masukin ke... Mungkin aku masukin ke dana mas stabil aja, karena di sini aku mungkin belum terlalu banyak di dana mas stabil ya men. Dan ini kebetulan lebih dari 10 juta, jadi aku bisa beli di dana mas stabil ini. Nah, di sini aku bakal nyalain cashbacknya. Nanti kita bakal lihat ya, cashbacknya bakal dipotong Rp10.000 atau enggak. Kita pencet beli sekarang di sini, kemudian di sini saya menyetujui, kemudian pencet bayar sekarang. Di sini aku bakal bayar menggunakan bank BCA, men. Kita tinggal pencet bayar di sini. Halo semua, jadi ini udah post time skip karena kemarin saat aku pengen melakukan pembayaran, entah kenapa itu nggak bisa melakukan pembayaran, men. Entah itu karena BCA-nya lagi maintenance atau apa, tapi di aplikasi BCA aku lampunya itu berwarna merah dan nggak berwarna hijau. Dan ini udah satu hari setelahnya dan aku udah melakukan pembayaran ya, men. Dan BCA-nya udah bisa kembali. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, sekarang pembeliannya udah berhasil ya, men. Dimana kemarin aku membeli dana mas stabil sebanyak Rp15 juta, kemudian aku menggunakan cashbacknya Rp100.000. Tapi kalau misal kamu lihat di sini nggak ada potongan Rp10.000 ya. Entah kenapa, sepertinya potongan Rp10.000-nya tuh nggak langsung di pembelian di hari itu juga. Sepertinya sih nanti di pembelian berikutnya baru aku bakal dikenakan potongan Rp10.000. Atau kemungkinan kedua, nanti saat dananya masuk baru ada potongan Rp10.000-nya. Nanti ya di pembelian berikutnya atau di video-video berikutnya aku bakal tunjukin teman kalau misalnya udah ada potongan Rp10.000-nya ya. Kalau dari informasi yang aku dapatkan dari website, di sini tulisnya sepertinya teman kalau misalnya ada saldo cashback kita mencukupi, nanti bakal ada seperti ini, saldo cashback kamu telah terpotong sebesar sekian untuk pembayaran bea materai. Cek lengkapnya di sini. Nanti jadi bakal muncul notifikasi dan bakal langsung dipotong dari cashback kita. Namun, kalau misalnya kita nggak memiliki cashback yang cukup, nanti sepertinya bakal ada seperti ini. Lakukan pelunasan bea materai. Lakukan pembayaran bea materai kamu senilai Rp20.000 di sini. Cek lebih lanjut. Tapi entah kenapa sampai sekarang aku belum diminta untuk penagihan Rp10.000-nya. Nanti kalau misalnya udah ada penagihan Rp10.000-nya atau udah diminta untuk bayar Rp10.000, aku bakal update di video selanjutnya sekalian kasih tahu ke teman gimana sih cara untuk melakukan pembayaran bea materai di Bibit ini ya. Nah, jadi gitu ya teman, pembahasan kita mengenai bea materai di Bibit. Apakah ini berita yang baik? Menurut aku ini nggak sepenuhnya berita yang baik ya teman, karena dengan adanya seperti ini otomatis kita setiap pembelian lebih dari 10 juta kita bakal kena potongan 10.000 hanya untuk membayar bea materai. Tapi ini tetap bisa disiasati. Caranya adalah gimana? Caranya adalah ya kalau bisa kamu dalam sehari transaksinya nggak lebih dari 10 juta. Jadi katakan kalau misalnya kamu punya 15 juta, ya nggak apa-apa kalau kamu pengen masukinnya di hari pertama, kamu masukin dulu 10 juta, di hari kedua kamu masukin 5 juta. Namun kalau misalnya dana kamu terlalu besar, dana kamu 100 juta, kan nggak mungkin ya kamu masukin 10 juta setiap hari sampai 10 hari. Yang ada kamu malah ribet sendiri akhirnya ya men. Jadi ini semua disesuaikan aja dengan kebutuhan kamu pribadi ya men. Kalau aku ya mungkin aku bakal batasin aja. Kalau misalnya aku mau masukin, paling aku masukinnya 10 juta supaya nggak bakal kena potongan bea materai seperti ini. Nah, jadi sekian ya men, pembahasan kita mengenai bea materai di sini. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah bahas berbagai macam review dan tutorial investasi di berbagai platform. Dan bagi kamu yang baru mau invest, boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.